Dua, satu. Santai, silakan mulai dong. Oke, dok. I'm ready. Silakan dimulai dok. Terima kasih dok. Oh, oke. Sorry, sorry. Sorry, dokter. Saya pikir ada hostnya dulu. Apa langsung ke moderator ya, gitu ya? Dari moderator, dokter. Oh, langsung dari moderator ya? Oke, dok. Oke, dok. Siap. Baiklah. Terima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara pada siang hari ini. Izinkan saya untuk membuka masker terlebih dahulu. Sebab di depan saya tidak ada orang lain dan saya sedang berada sendirian di ruangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat selalu. Selamat berjumpa dalam seminar online webinar Dinkes seri ke-6 yang masih dalam rangka memperingati Hari Diabetes Sedunia atau World Diabetes Day. Selamat datang kepada para peserta sekalian. Adapun tema webinar Dinkes series DM saat ini adalah pengelolaan kaki diabetes di pelayanan kesehatan primer, peran dokter, perawat, dan ahli gizi dalam perawatan kaki diabetes. Baik. Pertama-tama izinkanlah saya menyapa Bapak Ibu yang sudah sama-sama hadir pada siang hari ini. Yang terhormat Ibu Dr. Dwi Octavia MEPI selaku Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Yang terhormat Dr. Endang Sri Wahyuningsi MKM selaku Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular Kesehatan Jiwa dan Nafsa Dinas Kesehatan DKI Jakarta, para profesor, dokter, rekan sejawat, para perawat dan ahli gizi, dan kepada seluruh peserta webinar yang sudah sama-sama hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Diabetes mellitus itu menciptakan kompleksitas multi organ yang tinggi. Salah satu komplikasi dari diabetes mellitus adalah suatu kondisi yang disebut penyakit kaki diabetes. Apakah penyakit kaki diabetes bisa dikenali dan diobati sejak dini? Marilah kita simak pemaparan dari pemateri kita yang pertama. Inilah dia, Dr. M. Yunir, SPPD, KEMD. Tak kenal maka tak sayang, teman-teman, maka izinkanlah saya memperkenalkan dan menyampaikan CV singkat dari beliau. Dr. M. Yunir, atau biasa disapa dengan Dr. Yun,
adalah seorang internis endokrinologis. Beliau aktif di Divisi Metabolic Endocrine Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM. Riwayat jabatan beliau sudah malang melintang di Poliklinik Diabetes Terpadu, pernah menjadi Kepala Divisi Metabolic Endocrine Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM, dan sampai saat ini beliau menjabat sebagai manajer pendidikan dan kemahasiswaan program dokter spesialis dan subspesialis FKUI, serta beliau masih aktif menjadi narasumber terkait dengan penyakit diabetes. Oleh sebab itu, kepada Dr. Yun, kami persilahkan. Dr. Yun, mohon izin, sebelum memaparkan materinya, perlu juga saya ingatkan bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama 30 menit ya, Dok. Dan kepada teman-teman yang hadir pada seminar online hari ini, boleh untuk sambil menyimak materi dari narasumber, juga melayangkan pertanyaan-pertanyaan lewat chat yang telah tersedia selama pemateri menyampaikan materinya. Terima kasih kepada Dr. Yun, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Santa. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat teman-teman sekalian, Dr. Teddy ya, sebagai salah satu narasumber juga pada acara kali ini, memang kita akan membahas salah satu topik utama yang memang jadi masalah di poliklinik, baik di puskesmas maupun di rumah sakit ya. Saya akan share slide saya dulu. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat belum? Sudah, Dok. Sudah, jelas ya? Oke. Jadi topik saya ini nanti sebagai pembuka untuk topik berikutnya dengan Dr. Teddy yang akan menyampaikan salah satu practical point ya, hal-hal yang mungkin modifikasi-modifikasi atau kreativitas dari masing-masing kita, apa yang bisa kita lakukan terhadap permasalahan yang ada dalam praktek kita sehari-hari. Nah, topik yang saya bawakan ini terkait dengan permasalahan ya, baik di luar maupun di kita sendiri, dengan apa sih yang perlu kita lakukan. Saya akan menyampaikan prinsip-prinsipnya aja, nanti teman-teman bisa memodifikasi sebenarnya hal-hal apa aja yang kita bisa lakukan di tempat kita bekerja masing-masing ya. Nah, sebagian besar topik saya ini mengacu pada guideline yang sudah dapat diakses ya online oleh International Working Group Diabetic Food pada tahun 2019 yang menjadi panduan atau rujukan dari semua tim yang akan bekerja atau akan melakukan pengelolaan kaki diabetik. Ya. Jadi ini beberapa hal yang akan saya sampaikan ya, mulai dari prevalensi yang menunjukkan bagaimana beratnya permasalahan di kita ya, baik di kita terhadap berbagai macam penyulit luka, amputasi, merawat luka, dan berbagai macam komplikasi lain yang akan menjadi gambaran betapa beratnya problem yang kita hadapkan saat ini. Nah, kalau kita mengacu dari data diabetes di seluruh dunia pada waktu sekarang ini, akan terjadi peningkatan pasien diabetes yang makin lama makin besar. Ya, dalam waktu 20 tahun depan kita akan mendapatkan jumlah pasien diabetes di Indonesia itu menjadi sekitar 22 juta. Nah, itu akan membawa permasalahan tersendiri dengan berbagai macam komplikasi yang akan kita hadapi. Ya.
sebagaimana juga data dari nasional riskesdas kita ya, dari riset kesehatan dasar, angka diabetes kita itu meningkat dari 5,7 sampai 10,9 tahun 2018 seiring dengan peningkatannya prevalensi of overweight, obesitas, central obesitas, dan penyakit-penyakit metabolik lainnya. Nah, kalau kita melihat berbagai laporan kendali diabetes yang dinilai dari HbA1c, akan terlihat bahwa rata-rata di seluruh dunia yang pencapaian HbA1c yang baik itu tidak banyak ya. Di Indonesia sekitar 32% baru mencapai yang HbA1c di bawah 7% ya. Sebagian besar umumnya mengandung pola seperti ini. Jadi artinya kita menghadapi situasi di mana jumlah pasiennya banyak, tapi pengendalian diabetesnya tidak terlalu bagus. Sehingga berbagai macam resiko yang akan kita hadapi akan banyak bermunculan. Mulai dari mata sampai ke ujung kaki. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang problem kaki, ya, di mana kalau kita lihat penyebab amputasi di seluruh dunia itu sebagian besar itu disebabkan oleh karena diabetes ya, yang bukan kecelakaan. Jadi artinya kalau kita mendapatkan laporan amputasi di luar angka kecelakaan, itu sebagian besar disebabkan atau ada hubungannya dengan diabetes. Nah, ini karakteristik, salah satu karakteristik yang mungkin perlu juga kita ketahui. Ini karakteristik pasien kami di RSCM yang coba kita bandingkan sebelum pandemi dan selama pandemi. Umumnya ini rata-rata pasien kita berusia sekitar 54 sampai 59 tahun. Ya, umumnya dengan body mass index yang di atas normal, ya, ada yang overweight sampai obese. Selama ini angka kami menjadi 25 dengan lama diabetes yang cukup tinggi sampai 9,5 tahun. Pasien dirawat selama sekitar 15 hari dengan sebagian besar harus menjalani tindakan operasi, yaitu sekitar 54%. Ya. Artinya inilah karakteristik-karakteristik kalau pasien-pasien kaki diabetik masuk ke rumah sakit. Ya, jadi kita bisa bayangkan berapa banyak sebenarnya problem ini yang akan kita hadapi dalam praktek kita sehari-hari. Nah, kalau kita lihat karakteristik lain, ya, mereka datang sudah dengan luka yang sudah 17 hari. Artinya sejak kejadian luka sampai dia sampai mendapatkan pengobatan ke rumah sakit, itu butuh waktu 2 minggu lebih ya untuk membawa keinginan pasien itu untuk berobat. Artinya makin lama dia datang ke rumah sakit untuk mencari pertolongan, artinya makin berat proses infeksi atau kerusakan jaringan yang terjadi pada pasien-pasien seperti ini. Nah, kalau kita lihat ukurannya, bisa Anda bayangkan rata-rata ukuran itu sekitar 50 cm ya. Jadi lumayan, kira-kira kalau kira 10 kali 5 cm untuk ukuran panjang lebar ya sebegitulah. Tapi ada yang sampai ukuran sangat tinggi sampai 200-an ya. Ini variasi dari gambaran lukanya, dan kalau kita lihat sebagian besar 63 sampai 78% sudah disertai dengan infeksi grade 4. Infeksi yang paling berat ya, severe infection pada kaki diabetik. Nah, ini outcome-nya ya. Kami mendapatkan angka amputasinya selama pandemi ini bulan Oktober Maret sampai Oktober itu 48,9% harus menjalani amputasi, baik amputasi minor atau major ya. Berbeda dengan tahun lalu, angka amputasi kita hanya 28%. Artinya dengan suasana pandemi seperti ini, mungkin pasien-pasien kita akan takut ke rumah sakit sehingga berusaha untuk menahan jadwal pengobatannya mereka ke rumah sakit. Nah, apa yang dimaksud dengan kaki diabetik? Jadi prinsipnya adalah kalau kita ngomongin kaki diabetik adalah semua luka jenis atau infeksi atau kerusakan jaringan atau perubahan bentuk dari kaki yang dikaitkan adanya neuropati atau penyakit vascular perifer ya pada seorang diabetes. Artinya kalau kita melihat definisi seperti ini adalah bahwa yang dimaksud kaki diabetik itu adalah kondisi seperti ini ya. Dan lokasinya di bawah engkel, ya, di bawah pergelangan kaki yang merupakan dampak panjang dari diabetes, ya.
Ini gambaran klasik yang sering kita dapatkan dalam praktek kita sehari-hari. Nah, ini beberapa data saja komplikasinya kalau kita lihat secara global, secara umum sekitar 25% pasien diabetes itu akan mengalami masalah kaki. Baik luka, baik ada kalus, ada kelainan kuku, ada kulit kering. Jadi artinya dari umpamanya 20 juta pasien diabetes di Indonesia, kalau seperempatnya di antara yang mengalami problem kaki, artinya kita punya sekitar 5 juta pasien yang harus diperhatikan. Ya, harus diperhatikan bukan hanya diabetesnya, tapi terkait dengan kakinya. Ya. Nah, beberapa tahun yang lalu kita punya data penelitian angka kematiannya cukup tinggi, ya, ada 16% dengan angka amputasi sekitar 25%. Jadi ada peningkatan, ya. Yang perlu dicermati lagi problem berikutnya adalah setelah pasien itu pulang setelah amputasi, sekitar 60% di antaranya, ya 58 itu harus menjalani amputasi ulang dalam 1 tahun setelah dia perawatan. Artinya resiko itu memang menjadi berulang, ya resiko itu menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Jadi pasien-pasien yang sudah pulang kakinya sembuh belum berarti bebas dari ancaman untuk terjadinya amputasi. Nah, proses ini terjadi karena tidak ada upaya-upaya pencegahan yang berfungsi untuk mengurangi risiko amputasi. Ya, jadi penelitian di Inggris sudah menunjukkan bahwa tindakan edukasi, ya, melakukan upaya-upaya pencegahan itu dapat menurunkan angka amputasi sampai 85%. Jadi cukup besar, ya, maknanya kalau kita berusaha mengelola kaki sebelum dia terjadi luka. Jadi seawal mungkin begitu kelainan kaki itu sudah kita dapatkan, ya. Nah, ini survei tempat lain bahwa berbagai macam komplikasi yang terjadi, kaki diabetik itu menduduki tempat ketiga setelah ginjal, kedua setelah ginjal, kaki, baru salah mata. Jadi artinya pasien-pasien kita ini tiga komplikasi besar ini akan mengancam dia sepanjang perjalanan hidupnya. Nah, bagaimana angka mortalitasnya? Ya, jadi angka mortalitasnya kalau kita lihat seperti ini memang lumayan tinggi, ya. Jadi kalau kita lihat mortalitasnya ada sekitar 53% dalam 5 tahun, ya. Mirip dengan kita punya. Jadi berkisar antara 53 sampai sekitar 69%, ada yang 100% meninggal dalam waktu 5 tahun. Jadi pasien-pasien kita yang sudah dirawat, kalau dia kita follow up sampai 5 tahun, ya angkanya seperti ini tingginya, ya. Nah, data kita di registry kita sudah dapatkan sekitar 30 hampir 40% meninggal dalam waktu 6 bulan setelah pulang dari perawatan. Jadi artinya komplikasi itu ternyata tidak berhenti begitu pasien pulang dari perawatan. Nah, ini biayanya, berapa biaya yang harus dikeluarkan, ya. Jadi saya punya data pasien itu satu orang selama dirawat butuh sekitar 5 juta, ya, per pasien dari pasien-pasien yang kita rawat. Nah, ini 5 miliar ini untuk 100 orang, ya. Jadi sekitar 50 juta satu orang begitu masuk perawatan di rumah sakit. Nah, sebagian besar itu sekitar 40% itu untuk modern dressing, jadi untuk pembalutnya, terus obat-obatan untuk pencucian luka dan sebagainya itu mendukung porsi terbesar, ya. Antibiotik disusul antibiotik 30%. Jadi biaya 50 juta per pasien, ya, selama perawatan itu sebagian besar untuk antibiotik dan untuk modern dressing. Untuk dokternya kecil, ya, nggak terlalu besar. Ya. Nah, yang terjadi seperti ini, ya. Jadi pasien diabetes yang sudah lama akan mengalami berbagai macam komplikasi saraf, neuropati perifer, neuropati motorik dan otonom serta pembuluh darah. Nah, di mana hal ini akan menyebabkan perubahan-perubahan pada struktur kaki yang menyebabkan beresiko terjadinya luka atau mendapatkan kalus sehingga terjadilah luka. Jadi kalau pasien sudah datang dengan kondisi luka, itu proses yang terjadi udah panjang seperti ini, ya. Jadi ada aspek saraf, ada aspek pembuluh darah besar maupun aspek pembuluh darah kecil yang menyebabkan si kaki itu berisiko untuk mengalami luka.
Nah, kalau kita dalam praktek sehari-hari, kita akan mendapatkan penampilan klinis pasien seperti ini, ya. Ada yang belum luka, tapi sudah ada deformitas, tapi ada yang luka akut dengan gangren dan sebagainya, ada yang sudah kronik, nggak sembuh-sembuh, bertahun-tahun kalusnya bolong, tidak bisa ketutup, ada yang sudah sembuh, dan ada yang sudah diamputasi, dan seterusnya. Jadi, masing-masing penampilan klinis ini akan membutuhkan intervensi atau perhatian berbeda-beda dari kita sebagai pengelola, ya. Untuk setelah diamputasi mungkin pengelolaannya lebih menekankan pada bagaimana kita memilih sepatu yang baik supaya tidak terjadi luka lagi dan bagaimana kaki itu masih bisa melakukan fungsinya untuk mobilisasi. Nah, apa yang perlu dilakukan? Ini adalah prinsip-prinsip yang akan saya sampaikan terkait dengan pengelolaan kaki diabetik, ya. Kita berusaha untuk mendeteksi faktor-faktor risiko yang ada pada seorang pasien diabetik, ya, bahwa apakah dia berisiko untuk mendapatkan problem kaki diabetik. Ini karakteristiknya, ya. Umumnya karakteristik yang 1-7 ini, ya, ada yang merokok, ada yang usia, terus ada yang lama diabetes, ya, baik kontrol glisemik yang buruk. Terus ada penyakit-penyakit komplikasi yang sudah ada pada pasien itu, dan pada pemeriksaan fisik kita dapatkan gangguan saraf, ada namanya sarko, adanya deformitas dan sebagainya. Ini yang kalau kita lihat tanpa melakukan pemeriksaan, hanya tanya jawab, hanya anamnesis, kita sudah bisa menggolongkan pasien yang kita hadapi, yang kita ajak bicara ini berisiko atau tidak untuk menjalani kaki diabetik, ya. Sekarang umumnya pasien diabetes kita udah lebih dari 10 tahun, 15 tahun, ada yang cuma 20 tahun udah pakai insulin dan sebagainya. Di sini juga akan menunjukkan bahwa pasien-pasien sudah pakai insulin, resikonya 4,6 kali lebih besar untuk menghadapi problem kaki, ya. Terus kalau pasien itu perokok, menambah lagi resiko 1,5 kali. Kalau pasien itu obes, ya obes sama overweight tidak. Tetapi kalau pasien itu sudah dengan komplikasi retinopati, berarti resiko kakinya 4 kali lebih besar daripada yang tidak retinopati, ya. Jadi kalau kita lihat hal-hal seperti ini, berarti kita harus cermat berdasarkan data di medical record aja kita udah tahu, oh ini pasien riwayat amputasi, kakinya udah nggak ada jarinya dan sebagainya, sehingga kita kalkulasi oh ini resiko sangat tinggi untuk mendapatkan problem di kemudian hari, ya. Nah, ini ada beberapa langkah contoh saja untuk mendetailkan lagi apa yang sebenarnya terjadi pada pasien-pasien kita, ya. Kita lakukan pemeriksaan fisik, ya. Tadi kita sudah lakukan anamnesis, berarti kita lanjut ke pemeriksaan fisik yang meliputi kulit sampai pemeriksaan pembuluh darah. Nah, ini beberapa kelainan fisik, ya. Mungkin kita sudah familiar kalau di pasien di poli kaki, sudah ada pasien yang melepuh karena menginjak aspal. Terus luka bolong yang tidak menutup sudah berbulan-bulan, ada tumit yang tidak tertutup, kelainan kuku, otot-otot yang mengalami penciutan dan sebagainya. Jadi ini manifestasi yang mungkin akan hari-hari kita dapatkan. Yang penting kita meminta pasien untuk membuka alas kakinya, membuka kakinya supaya kita bisa melihat, ya, tanpa menghabisi waktu, ya. Jadi sambil tensi, sambil ngukur tekanan darah, sambil diskusi apa, kita bisa ngelirik ke kakinya ada problem ini apa enggak, ya. Jadi tidak ada pemeriksaan yang khusus. Ini beberapa kelainan kulit yang kering, ya, ada kalus, ya. Ini bekas operasi yang belum sembuh. Nah, ini adalah beberapa problem yang biasanya dibawa ke poliklinik. Biasanya kalau poliklinik yang sudah dikenal sebagai poli yang menerima pelayanan kaki, itu makin lama jumlah pasiennya pasti akan meningkat. Ini kelainan kuku yang juga sering terjadi pada pasien diabetes. Nah, kita punya cara dengan periksa monofilamen. Ya, jadi nanti ada monofilamen yang sebesar 10 gram untuk menilai apakah titik-titik di kaki kita sudah mengalami neuropati atau belum. Ya, caranya dengan menekan, ya, sampai melengkung, selama lebih kurang 2 detik. Ya, kalau pasien itu tidak merasa, berarti sudah ada gangguan neuropati perifer yang sensorik pada kakinya yang bersangkutan. Ya, ini deteksi lain kalau punya garpu tala, ya. Jadi ditekankan atau digetarkan di tulang ini, kalau yang sudah mengalami neuropati biasanya sudah tidak berasa sama sekali getaran yang
timbul pada zat utala. Ya. Nah, ini beberapa food screening yang bisa ditanyakan, ya, apakah hal-hal ini sudah terjadi pada dia, ya, umpamanya pulsasi arteri dorsalis pedis, pulsasi dari arteri dorsalis pedis, terus persepsi terhadap getaran ada apa tidak. Jadi dengan melakukan cross check seperti ini, kita sudah bisa mendeteksi kelainan saraf apa yang terdapat pada pasien. Ini pemeriksaan pembuluh darah, ya. Biasanya kalau yang paling mudah di PPK 1 dengan meraba dorsalis pedisnya, ya. Biasanya denyutnya itu mirip dengan denyut kalau kita habis olahraga atau sebelum olahraga, hitung atau raba denyut tadi. Nah, itu pulsnya seperti itu, ya. Nanti kita dapatkan kalau pasien-pasien dengan bermasalah pada pembuluh darahnya biasanya flow-nya atau denyut arteri dorsalis pedisnya susah untuk diraba. Nah, yang paling lebih sensitif adalah melakukan pemeriksaan ankle brachial index dengan alat USG Doppler, ya, di mana kalau kita mendapatkan hasil pemeriksaan ABI, yaitu tekanan sistolik dari ankle dibagi dengan tekanan sistolik dari brachial, nilainya itu 0,9 sampai 1,3. Kalau lebih dari kurang dari 0,9, hal ini sudah menunjukkan adanya peripheral artery disease. Ini alatnya, ya. Jadi diukur tensimeter dengan tensimeter biasa mansetnya, terus nanti diukur pulsasinya, dia ada berapa tekanan raksanya, ya, nanti dibagi antara sistolik di lengan di kaki dengan sistolik di lengan atas, ya. Kita akan dapatkan namanya ankle brachial index. Nah, ini beberapa hal yang bisa diajarkan kepada pasien, ya, bahwa titik-titik yang diberi warna ini adalah titik-titik yang mendapatkan tekanan besar pada saat dia berjalan atau berdiri, ya. Ini yang kita bilang titik-titik non weight bearing pada seseorang yang sudah mengalami neuropathy peripher. Dan ini adalah titik-titik yang berisiko untuk terjadi luka, ya. Jadi dengan melihat gambaran seperti ini, kita sudah bisa predik bagian mana yang akan berisiko menjadi luka, ya. Pada waktu pemeriksaan rasanya juga kita kadang-kadang perlu melakukan inspeksi terhadap bentuk sepatu, ya. Kita tidak sarankan bentuk sepatu seperti ibu-ibu yang lancip dengan tumit tinggi untuk pada pasien dengan diabetes, ya. Terus sarankan pasien untuk melihat atau meriksa kakinya setiap hari dengan menggunakan cermin sehingga telapaknya bisa dilihat. Nah, ini adalah chart yang dibuat dari International Walking Group, ya, yang sudah mengklasifikasikan, ya. Salah satu pemeriksaan yang perlu dilakukan adalah sensasi proteksi yang dengan monofilamen tadi, ya. Nah, yang ini, ya, kalau dia titik ini lemah, berarti kita bilang pemeriksaan monofilamennya negatif, ya. Nah, berarti kita masukkan ke dalam sensasi proteksi yang sudah hilang atau LOPS, ya, kita bilang, atau arteri perifer. Nah, pada kelompok yang risiko rendah, berarti masih normal. Sensasinya masih normal, arterinya masih normal, pemeriksaan cukup satu kali. Jika yang sedang risiko tinggi dan sangat tinggi, ini berdasarkan ada tidaknya LOPS atau PAD, ini turun cukup tiap 6 bulan. Kalau sudah disertai dengan deformitas, perlu dilakukan frekuensi yang lebih sering lagi, tiap 3 bulan. Kalau sudah ada riwayat luka, riwayat amputasi atau gagal ginjal, berarti pemeriksaannya harus dilakukan setiap 1-3 bulan, ya. Ini adalah langkah-langkah yang digunakan untuk mengantisipasi adanya luka atau mendeteksi sedini mungkin luka yang terjadi pada pasien diabetes. Nah, ini beberapa hal yang perlu diingat, yang perlu diajarkan ke pasien. Beberapa hal yang perlu dilaksanakan dan ada beberapa hal yang jangan dilaksanakan, ya. Jadi sarankan untuk pemeriksaan kaki secara rutin setiap hari, gunakan pelembab, senam kaki, terus periksa sepatu, gunakan kaos kaki, jaga kebersihan kaki, dan pemeriksaan kaki secara rutin, ya. Mungkin setiap pagi atau setiap
sebelum berangkat kaca telapak kakinya itu dilihat dengan menggunakan cermin. Hal yang tidak perlu dilakukan adalah jangan berjalan tanpa alas kaki, itu bahaya ya. Jangan menggunakan sepatu sempit ya, tidak boleh menggunakan pemanas ya, dan tidak boleh menipiskan kalus dengan cara sendiri ya, dengan silet atau dengan pisau atau dengan gunting untuk tujuan untuk menipiskan. Nah, tadi saya sudah menyampaikan, saya minum dulu. Slide berikut akan menampilkan berbagai aspek yang terkait luka. Tadi adalah bagian-bagian yang sebelum luka. Jadi bagaimana kita memberikan tip-tip seperti ini supaya pasien yang kita deteksi mempunyai risiko tinggi jangan sampai terjadi luka. Ini hal-hal yang simple yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko luka yang tadi dikatakan bisa sampai 85%. Ini penampilan lain, nanti kita akan bahas aspek lain tadi sebelum luka. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana kalau pasien itu sudah datang sudah dengan luka. Ya, prinsip utamanya kita melakukan pengelolaan secara holistik. Ya, jadi pengelolaan holistik untuk pasien dengan kaki diabetik itu adalah faktor metabolik, faktor vaskuler, tekanan, edukasi dan perawatan luka serta infeksi. Ini adalah hal-hal yang perlu ditekankan pada teman-teman yang mungkin bekerja di rumah sakit yang melakukan perawatan. Atau bisa juga di PPK 1 bahwa pada pasien yang mengalami problem kaki, kita lihat apakah metaboliknya baik atau tidak, apakah pembuluh darahnya terkontrol baik atau tidak, bagaimana tekanan dan sebagainya, itu yang perlu dilakukan seoptimal mungkin. Nah, ini tujuannya. Jadi dengan teknik seperti ini, kita berusaha untuk melakukan pengelolaan secara multidisiplin. Ya, bagaimana pengelolaan ini bisa mengefektifkan untuk mencegah. Ini aspek yang perlu diperhatikan. Jadi pendekatan multidisiplin ini melibatkan berbagai disiplin ilmu. Jadi bukan hanya dokter penyakit dalam. Kalau memang suatu saat perlu ortopedi atau bagian bedah, ya apa boleh buat harus dikonsultan. Nah, ini adalah gambaran lain terkait dengan beberapa hal yang terjadi pada pasien dengan problem luka yang dengan infeksi. Ya, bahwa infeksi itu kalau di Indonesia hampir 100% luka itu sudah dengan infeksi. Ya, beda kalau di negara-negara yang lebih maju karena mereka proteksinya tinggi menggunakan sepatu setiap hari, bahkan di dalam rumah pun menggunakan sepatu. Sehingga angka infeksi di Indonesia menjadi sangat tinggi sekali. Kalau di RSCM, data infeksi 100%. Ya, ini data secara keseluruhan. Jadi artinya kalau kita sudah lihat luka pasien kaki itu 100% dokter tapi ada infeksi. Jadi perlu dipikirkan penggunaan antibiotik pada kasus-kasus seperti ini. Nah, ini deteksi dini awalnya. Ya. Mungkin masih ingat kolor, dolor, panas, bengkak, nyeri, ya, merah. Ini adalah beberapa gambaran yang perlu diperhatikan apakah pasien kaki pasien yang sedang berobat ada masalah kaki atau tidak. Ini cara mendeteksi adanya infeksi ya. Paling tidak paling gampang pasien biasanya ngeluh merah. Terus kalau yang bawah udah bengkak, udah berdarah itu udah pastilah infeksi ya. Jadi hal-hal ini yang harus dicegah luka sedini mungkin segera diobatin ya. Jangan ditunggu sampai ada keluhan sakit, sampai demam, sampai bengkak baru ke rumah sakit ya. Kayak tadi pasien diabetes dengan luka, kalau gulanya dalam keadaan tidak normal itu penyebaran infeksinya akan terjadi progresif cepat ya, dalam waktu 3 hari bisa menjadi abses dan sebagainya. Nah, kalau sudah infeksi ya berarti akan terjadi proses ya. Nah, proses itu akan makin buruk karena satu pasien itu mengalami hiperglikemi, gula darah tidak terkontrol. Pasien itu imunitasnya rendah. Terus ada risiko terjadinya iskemia karena pasien diabetes lama. Terus ada istilahnya gangguan penggunaan antibiotik ya, mungkin enggak tahan, terus ada resistensi. Jadi dalam keadaan seperti ini
infeksi yang terjadi pada pasien ini akan menjadi lebih cepat progresif ya, menjadi lebih cepat memburuknya. Nah, apa yang mesti dilakukan sebagai petugas yang pertama kali dilakukan di puskesmas ataupun di rumah sakit adalah ini ya, kita menerapkan basic pengelolaan basic ya, bahwa kita harus melakukan debri demang dan kita harus melakukan dressing, penggunaan dressing, dressing itu menjaga kebersihan, terus menggunakan pelindung supaya luka itu tidak makin buruk, atau mengcover supaya tidak terjadi invasi kuman-kuman dari udara yang nempel di permukaan luka. Ya, tujuannya debri demang ya atau perawatan luka ini adalah untuk membuat luka yang akut kronik seperti ini, membuang jaringan yang mati supaya luka itu menjadi akut kembali. Nah, kalau luka itu sudah menjadi akut, berarti proses pertumbuhan jaringan itu akan distimulasi oleh mekanisme natural. Jadi nanti granulasi akan tumbuh. Jadi prinsipnya adalah kita membuang jaringan infeksi sebanyak mungkin, ya, seoptimal, secepat, dan sebanyak mungkin. Nah, ini beberapa tindakan bedah yang biasa dilakukan. Ada hanya debri demang, ada yang perlu amputasi, ada yang perlu pasang skin graft, ya, ada yang hanya insisi drainase saja, ada yang hanya membuang pecahan tulang yang mengalami osteomyelitis atau sequestrectomy. Nah, ini ada beberapa tindakan yang bisa disarankan, ya. Nah, kalau untuk amputasi ada minor amputasi dan satu lagi ada major amputasi. Nah, ini sama produk dari International Working Group Diabetic Foot ya, International Working Group IWGDF, International Working Group of Diabetic Foot ya. Kalau sudah kita klasifikasikan infeksi itu menjadi infeksi yang ringan, yang moderat atau yang berat ya. Dari gejala-gejala ini nanti slide-nya saya kasih, bisa dipelajari ya, kita tafsirkan apakah pasien ini masuk ke yang ringan atau yang sudah moderat ke berat. Kalau dia masih ringan biasanya hanya diberikan obat oral antibiotiknya ya. Tapi kalau sudah masuk yang berat ya, dengan adanya osteomyelitis mau tidak mau pemberian oral itu mulai dipikirkan untuk di switch ke pemberian IV ya. Tapi kalau sangat berat seperti ini ya, sudah ada peningkatan suhu dengan leukosit yang sudah sampai 12.000, mau tiba mau harus terapi antibiotiknya IV ya, sesuai dengan pengalaman klinis dari masing-masing rumah sakit. Biasanya ada namanya pola kultur ya, jadi kita ikutin sejauh ini pasien-pasien yang dilakukan kultur hasilnya seperti apa. Nah, ini setelah kita lakukan perawatan luka, kita lakukan dressing ya. Dressing itu kan baju artinya, jadi luka itu dikasih baju. Nanti di praktek sehari-hari banyak model dressing yang tersebar luas ya. Jadi kita harus pintar-pintar untuk memilih bahwa yang paling tidak apakah ada atau tidaknya granulasi pada permukaan luka. Ya, kalau dia masih banyak jaringan infected atau yang exudate seperti ini, kita bisa memilihkan tindakan atau dressing yang ada. Kalau sudah bagus seperti ini, mungkin kita sudah tidak perlu dressing yang dengan chemical ya. Cukup dengan hidrogel saja untuk menjaga kelembapan ya. Tapi kalau dia masih infected seperti ini, bisa juga dipikirkan pemberian antimikrobial yang disertai untuk mematikan atau mengurangi load kuman pada yang infeksi. Nah, ini gambaran terakhir sebelum saya tutup bahwa dimanapun kita berada, ada beberapa tahapan atau tingkat poliklinik kaki diabetik ya. Satu, ada tiga tingkat ya, tingkat 1, 2, dan 3. Di mana tingkat 1 ini cukup yang sederhana, di PPK 1 yang penting ada dokternya, ada podiatris. Kalau podiatris kita nggak ada, mungkin ada perawat ya, perawat khusus untuk pasien diabetes yang sudah dilatih bagaimana mengelola luka ya, seperti nanti pengalaman dokter Teddy ya. Nah, kalau di tingkat 2 berbeda lagi, SDM-nya nambah ya.
spesialis yang terlibat, ada penyakit dalam, ada diabetologis, ada dokter bedah, ya, ada spesialis vaskular, jantung vaskular, atau ahli mikrobiologi yang bisa menjadi tim, ya. Yang level 3 itu adalah pusat dari rujukan, ya. Jadi dia menjadi rujukan dari beberapa rumah sakit di bawahnya. Tingkat 3 ini merupakan rujukan tertinggi, berarti harus dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana untuk pengelolaan gigi, ya. Ada alat-alat untuk tindakan endovaskular, ada pemeriksaan ronsen untuk ditanya MRI, ya, terus ada beberapa tindakan yang macam-macam, ya. Jadi mungkin stem cell juga diantaranya yang bisa dikembangkan karena sebagai sarana pelayanan tingkat ketiga, ya. Nah, ini kesimpulannya. Sudah mau habis ya, Dok? Ya, pas. Jadi ini kesimpulannya, jumlah pasien diabetes kita meningkat disertai dengan berbagai macam komplikasi, ya, terutama kaki. Komplikasi kaki itu bervariasi mulai dari yang ada luka, yang luka, yang terinfeksi, hingga yang sudah amputasi. Atau fisiologi utamanya karena neuropati, vaskular, dan deformitas, dan klasifikasinya bisa kita gampangkan atau permudah dengan mengklasifikasi yang sangat rendah, rendah, sedang, sampai tinggi. Ini untuk antisipasi tindakan. Nah, deteksi dini merupakan hal-hal yang dapat disosialisasikan untuk di PPK 1, ya, karena dia dapat mencegah terjadinya luka dan amputasi. Manajemen holistik yang meliputi semua stakeholder atau spesialis sebaiknya dilibatkan sejak awal pada saat problem ini muncul. Terima kasih, Dr. Santa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Yunir, waktunya pas sekali 30 menit. Terima kasih atas penyampaian materinya, Dok. Teman-teman sekalian, para peserta webinar hari ini, kita masih akan melangkah kepada materi berikutnya. Di kolom chat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang kami kumpulkan. Masih dalam rangkaian peringatan Hari Diabetes Sedunia atau World Diabetes Day, kita akan mendengarkan paparan dari pemateri kedua. Perawat merupakan tenaga kesehatan yang paling aktif berperan dalam pencegahan dan deteksi awal diabetes. Perawat mempunyai kesempatan yang sangat besar berperan dalam perawatan kaki diabetes. Seperti apa perawatan kaki diabetes sehari-hari dan bagaimana optimalisasi peran perawat? Marilah kita simak pemaparan dari pemateri kedua, yaitu Dr. Teddy Ervano, SPPD KEMD. Izinkan saya sekali lagi secara singkat untuk menyampaikan CV dari Dr. Teddy. Dr. Teddy Ervano lahir di Bandung 31 Oktober. Beliau menamatkan dokter umum, dokter spesialis, dan konsultan endokrin metabolik dan diabetesnya di FKUI. Berbagai kursus telah diselesaikan beliau sampai yang terkini, Basic Doppler Vaskular dari PUSKI tahun 2017. Beliau aktif berpraktik di RSUD Pasar Rebo sampai dengan sekarang dan pernah menjadi tim konsensus lipid Perkeni tahun 2015. Baiklah, Dr. Teddy, izinkan saya mengingatkan kembali, Dok, bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama 30 menit. Dan izinkan saya juga mengingatkan teman-teman yang masih sambil menyimak materi dari pemateri kedua, jangan lupa untuk melayangkan pertanyaan-pertanyaan lewat chat yang telah tersedia. Dr. Teddy sudah sangat siap sepertinya. Baik, silakan, Dok. Layar ini milik Anda. Baik, terima kasih Dr. Santayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Yunir, Dr. Makmun. Topik yang akan saya bawakan hari ini adalah perawatan kaki diabetes sehari-hari dengan fokus pada optimalisasi peran perawat. Uh,
Tadi pengantarnya sudah panjang dari Dr. Yunir mengenai kaki diabetes. Yang perlu ditekankan adalah bagi kita atau institusi yang melayani kaki diabetes, itu sebenarnya tidak hanya luka, tapi diabetes itu sendiri adalah bentuk utuhnya. Jadi dari kaki sebenarnya kita juga bisa menilai apakah dia sampai di mana diabetes pasien ini. Jadi kaki itu hanya satu bagian dari penyakit utamanya adalah diabetes. Nah, banyak informasi yang kita bisa dapat dari kaki diabetes, apalagi dari lukanya. Yang utama adalah untuk menilai komplikasi diabetes. Maksudnya begini, dari kaki kita bisa menilai adanya neuropati. Contohnya seperti neuropati otonom, itu dibagi dua, yang simpatis dengan parasimpatis. Kalau kita lihat ciri-ciri neuropati otonom pada kulit kaki, tadi sudah jelas sekali disampaikan oleh Dr. Yunir, bahwa contohnya kulitnya kering, tidak ada bulu. Nah, dari sini kita sudah harus berpikir bahwa pasien ini sudah terjadi komplikasi neuropati yang lain, neuropati yang simpatis, parasimpatis di organ lain, seperti misalnya di kardiovaskular, genitourinaria, ada di gastrointestinal. Saya kasih contoh, hipotensi ortostatik. Ini hal yang umum sering terjadi pada pasien-pasien diabetes, terutama yang usia lansia. Atau yang lain lagi seperti dispepsia, yang tipenya adalah campuran atau ada unsur dismotilitas. Ini 80% hampir dialami oleh pasien-pasien diabetes. Yang lain juga seperti inkontinensia urin, konstipasi, dan lain-lainnya. Jadi ini sebenarnya dengan menilai kaki diabetes, kita sudah bisa memprediksi bagaimana komplikasi diabetes pasien. Yang kedua kita, yang bisa kita nilai adalah peripheral arterial disease, yang utama adalah tadi penyakit-penyakit arteri, bisa dinilai dengan ABI, ankle brachial index. Saya kira penggunaan Doppler yang sederhana ini bisa diterapkan di puskesmas, bahkan di puskesmas kelurahan kalau di Jakarta. Dan yang utama tentunya ini mengenai luka, ya. Luka itu dibagi dua, ada yang ulkus, ada yang gangren, diabeticum. Nanti akan lebih banyak Dr. Mamun mungkin dari puskesmas Pasar Rebo menjelaskan bagaimana terapannya. Nah, tapi intinya adalah walaupun kita menangani luka, walaupun kita memeriksa kaki diabetes, outcome-nya yang paling utama adalah bagaimana kualitas hidup diabetesi. Bagaimana kaki dari seorang diabetesi itu dapat mempengaruhi kehidupannya, aktivitasnya sehari-hari. Selanjutnya, sesuai dengan penekanan pada topik yang saya bawakan, bagaimana peran perawat dalam penanganan kaki diabetes serta luka diabetes. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena dalam praktek sehari-hari, di rumah sakit maupun di puskesmas, perawat itu lebih banyak in touch-nya, lebih banyak bersinggungan dengan pasien, terutama pasien-pasien luka. Nah, bagaimana peran dan optimalisasi dari peran perawat, ya? Khususnya untuk di primer, untuk di puskesmas, kita harus kembali lagi ke core dari inti dari pelayanan puskesmas adalah pencegahan dan promosi, prevensi dan promosi. Tadi Dr. Yunir sudah menyampaikan bahwa rata-rata kalau dirawat, pasien luka diabetes itu bisa sampai 5 sampai 50 juta per orangnya. Ini sangat-sangat menyita biaya dari pemerintah. Nah, oleh karena itu adalah penting
supaya tidak muncul luka, terutama luka grade 3 ya. Jadi kalau grade 3 ini pasti sudah dirawat karena sudah menyerang otot, sudah menyerang tendon dan masuk lebih dalam ke grade 4 sudah menyerang tulang ya. Semakin dalam semakin mahal. Jadi bagaimana kita mencegah pasien menjadi berat? Oleh karena itu peran teman-teman di primer, di pelayanan primer adalah penting, terutama perawat. Karena perawat ini jumlahnya banyak dan mereka sangat mobile. Artinya interaksi mereka dengan masyarakat, terutama melalui kader, posbindu, itu bisa dioptimalkan. Nah, peran apa aja yang bisa dilakukan oleh perawat? Ini ada 4. Yang pertama adalah pendataan dan pemetaan, edukasi, dan penyaringan pasien, screening, terutama kakinya. Lalu peran pengelolaan, tata laksana, seperti yang dilakukan oleh Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo. Dan yang tidak lupa adalah evaluasi dan perencanaan program. Ini harus whole package, supaya optimal tentunya pelayanan perawat dan juga memenuhi standar-standar kesehatan, karena seperti disampaikan dokter Yunir tadi bahwa keperawatan luka itu akan bersinggungan dengan banyak disiplin ilmu yang lain. Nah, ini skema ini ada saya ambil dari Pak Ahmad Wes Nugraha, ini disampaikan pada pencanangan pembentukan seminar Ikatan Perawat Diabetes Indonesia itu di Jogja tahun 2016. Jadi ini memang suatu ikatan profesi yang seminar profesi yang mulai diusulkan ke PPNI sebagai induk dari Perawat Nasional Indonesia. Nah, di sini tercantum nilai-nilai profesionalitas seperti apa. Jadi seorang perawat dikatakan mampu mempunyai kompetensi dalam merawat luka diabetes itu setelah ada training khusus ya. Jadi di sini ada training ya. Lalu setelah itu bila pasien perawat ini sudah memiliki kompetensinya harus ada kontrol. Jadi ada surveillance-nya ya. Jadi kompetensi itu harus dipelihara. Nah, tentunya dengan melakukan ini surveillance ya, jadi apa yang dikerjakan juga di report untuk memelihara ini. Jadi yang kedua, ini yang pertama adalah peran perawat mengenai pendataan dan pemetaan. Nah, ini kenapa pendataan ini penting, karena selama ini yang saya tahu bahwa program-program terutama di tingkat primer itu tidak terintegrasi ya. Itu dengan apa yang ada di pelayanan tingkat 2 atau apalagi pelayanan tingkat 3. Program ini tidak menjadi prioritas juga. Artinya ada pasien luka ya diobatin sudah. Tapi tidak jelas apakah programnya mengarah ke screening, pencegahan, atau malah lebih mungkin lagi suatu program promosi. Jadi suatu program dikatakan sudah terintegrasi, sudah bagus. Yang pertama adalah mempunyai ciri-ciri, dia mempunyai standar. Yang paling baik standar internasional. Apa yang disampaikan, yang dibikin oleh Perkeni, saya kira itu sudah memenuhi kaidah standar internasional, minimal regional. Yang kedua, dia harus punya jejaring pelayanan. Ini saya kira saat ini untuk jejaring pelayanan ini sangat dimungkinkan karena kita ada BPJS ya. Jadi program pembiayaan ini seharusnya bisa menyatu. Nah, yang ketiga, suatu pelayanan dikatakan baik bila dilakukan evaluasi yang berkala ya. Nah, saya sudah mulai mencoba ini dengan Dinkes, ya sudah sampai pada tahap untuk melakukan jadi sistem ya, membentuk sistem yang sifatnya sistem elektronik, karena tidak mungkin sistem ini manual, tapi sayang karena pandemi ini mungkin harus tertunda, mudah-mudahan nanti setelah pandemi ini akan bisa dilaksanakan untuk di level Jakarta ya.
nama programnya Register Diabetes. Nah ini nanti data ini, big data ini bisa dipakai oleh semua disiplin ilmu, baik dari disiplin ilmu medis, gizi, yang non medis juga bisa, ya, dari segi keuangan dan lain-lain. Itu harapan saya. Nah jadi diabetes ini di apa di perawat ini sangat berkaitan. Jadi bagaimana surveillance ini didata, ini melalui sistem register ini. Jadi kalau tadi dilihat dokter di slide-nya Dr. Yunir bahwa di Saudi Arabia semua pasien diabetes itu diregister. Kira-kira bentuknya seperti itu. Peran perawat yang kedua adalah edukasi dan penyaringan pasien atau screening, terutama screening kaki ini. Kalau kita bicara kaki diabetes ya. Nah edukasi ini penting karena pengalaman saya di lapangan bahwa knowledge dari pasien itu sangat-sangat kurang. Masih di Jakarta masih ada ungkapan adanya diabetes kering, diabetes basah. Nah yang seperti itu seharusnya bisa disampaikan edukasi ini sampai ke level masyarakat yang paling bawah, yang paling jauh, ya. Dan juga dilakukan screening. Nah screening ini penting untuk mencegah jangan sampai muncul luka-luka yang sudah berat. Jadi kalau sudah masih ringan seperti kalus, seperti fisura, kulit yang kering yang potensial untuk menjadi ulkus harus sudah disaring. Kalau sudah jadi ulkus masih grade 2 itu masih bisa ditata laksana, ya. Nah, di DKI sangat bagus bahwa pos bindu ini sudah mulai masuk. Otomatis edukasi yang dilakukan perawat ini sebenarnya bisa dilakukan juga oleh para kader. Ya, para kader di pos bindu bisa kita training mengenai pengetahuan diabetes dan pengetahuan untuk edukasi. Nah di situ tentunya kita juga di pos bindu itu kita bisa sedikit melatih paling tidak memberikan gambaran pada kader untuk melihat tanda-tanda neuropati. Kesemutan misalnya itu sudah tanda-tanda neuropati sensorik. Nah adanya tanda-tanda PAD ya, kaki-kaki yang bengkak ya, itu bisa juga disampaikan. Nah kalau luka sepertinya sudah berjalan baik. Nah ini nanti dari pos bindu tentunya langsung harus dikirim ke pelayanan primer. Nah jadi dari masyarakat, dari melalui kader ini nggak harus kader pos bindu ya, bisa dari PKK, bisa dari kelompok-kelompok yang lain seperti Prolanis ya. Nah ini nanti alurnya harus ke primary service, ini yang di kelurahan langsung ke kecamatan bila memang harus ditangani dengan lebih serius. Yang peran ketiga adalah pengelolaan tata laksana. Ya ini nanti dari Pasar Rebo mungkin Puskesmas Pasar Rebo yang sudah sangat pengalaman. Nah ini yang penting adalah yang harus dilakukan oleh seorang perawat. Ya tentunya kolaborasi dengan dokternya juga. Nah itu harus mencari ini neuropati, adanya tanda-tanda gangguan arteri perifer, ulkus grade 1 dan 2, silakan tanganin. Jadi kalau sampai subkutis, silakan tanganin. Kalau misal sudah lebih dari itu, biasanya sebaiknya konsultasikan ya ke PPK 2, kepada spesialis atau konsultan yang ada. Yang ketiga adalah rehabilitasi kaki, pos amputasi atau pos penanganan di tingkat 2 atau tingkat 3 ya. Jadi kalau sudah dikembalikan silakan dikelola di puskesmas ya. Ini biasanya feedbacknya ke pelayanan sekunder dua arah. Ya, ini dari primer ya, dari kelurahan ke kecamatan biasanya nanti berhubungan dengan pelayanan tingkat 2 dulu, tingkat 2 gagal naik ke tingkat 3. Dan peran yang terakhir adalah evaluasi dan perencanaan program. Nah ini penting tentunya untuk puskesmas yang terutama. Tapi saya kira klinik-klinik pun, klinik mandiri itu melakukan report. Harus mereport ke puskesmas, nanti puskesmas mereport ke dinkes ya. Nah kalau kita punya data yang online, data yang bisa kita olah setiap hari,
tentunya kita bisa membuat program target 3 bulan, tiap 6 bulan atau per tahun. Ya. Nah, kalau ini kita bisa lakukan, setiap puskesmas bisa kelurahan bisa berbeda-beda programnya tahun ini atau tiap setengah bulannya. Bahkan puskesmas kelurahan bisa beda dengan kecamatan, bisa beda tiap kota madya. Nah, tentunya kalau kita banyak program di sini, serapan dari kegiatan kita di Pemda tentunya juga akan lebih baik. Yang kedua, kita bisa menerapkan parameter keberhasilan ya dari target kita. Tentunya kalau awal-awal mungkin nasional dulu bisa melihat dari panduan Perkeni. Ya, nanti kalau sudah bisa tentunya meloncat secara internasional. Seperti contohnya BA1C. Kalau BPJS baru mengcover tiap tahun hanya setahun sekali, ya boleh. Silakan kalau saya di Pasar Bo, saya cek untuk tiap 6 bulan. Tapi yang ideal adalah tiap bulan. Yang ketiga, indikator pencapaian nih. Nah, jadi kalau sudah semakin bagus, tentunya kita harus punya, ya kan, punya indikator di mana dikatakan puskesmas itu sudah berhasil. Yang paling gampang mungkin dari segi kuantitas. Misalnya kalau tahun ini ada 30, tahun depannya ada 15, itu suatu reduksi dari jumlah adalah suatu pencapaian. Nah, yang terakhir adalah evaluasi data. Ini secara akademis seorang perawat harus melaporkan ke induk profesinya ya. Nah, publikasi juga ya. Ini tentunya akan dituntut dari profesinya, dari IPDAI-nya atau dari PPNI-nya. Nah, yang paling penting juga adalah usulan program buat kita-kita yang bekerja di birokrasi, di pemerintahan, sedapat mungkin ini diberikan ya, masukan kepada Sudin ataupun kepada Dinkes. Nah, di sini bentuk dari collecting datanya yang sedang dirancang nih oleh kita dengan Pemda, dengan Dinkes. Mudah-mudahan tahun depan bisa realisasi. Saya kira itu saja mengenai peran perawat dalam penanganan kaki diabetes khususnya dan diabetes secara umumnya. Tapi tentunya ini levelnya adalah level profesionalitas. Jadi tidak bisa kita lihat banyak kursus-kursus mengenai kaki diadakan. Tapi sebaiknya adalah kompetensinya harus jelas supaya tidak ada overlapping dengan dokter, tidak ada overlapping dengan bagian-bagian apa disiplin ilmu lain seperti gizi ya. Tentunya harus ada standar dari profesinya. Saya kira itu dokter penyampaian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Teddy, luar biasa. Telah sama-sama kita simak dua materi yang sangat informatif dan edukatif. Nah, masih ada satu lagi teman-teman sekalian materi yang akan disampaikan dalam webinar series ini. Tapi materi yang ketiga ini merupakan sharing program. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa program inovasi ini lahir di sebuah puskesmas yang mana program ini telah berhasil mengukir prestasi demi prestasi, antara lain juara predikat gold di ajang nasional gugus kendali mutu tahun 2015, Top 99 Sinovic Sistem Inovasi Publik di tahun 2017, menjadi Top 40 Sinovic di tahun 2017 juga, sehingga menjadi Top 15 di kompetisi Sinovic di tahun 2020. Terlebih lagi, inovasi ini sudah disahkan dan diadaptasi di seluruh puskesmas kecamatan di DKI Jakarta. Wow! Luar biasa sekali. Baiklah, seperti apa program inovasi yang fenomenal ini? Nanti kita akan menyimak videonya dari Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo. Marilah kita bersama-sama menyimak juga pemaparan dari Kepala Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo oleh Dr. Makmun. Kepada Dr. Makmun, waktunya 20 menit, Pak.
Nanti kemudian kita akan melanjutkan dengan acara diskusi dari tiga materi yang sudah kita sama-sama dengarkan selama kurang lebih 20 menit. Kepada Dr. Makmun, are you ready, Pak? Ya, insya Allah siap. Ya, baik. Silakan, dokter. Di abad ke-21 ini, banyak sekali penemuan dan inovasi mutakhir yang mengubah dunia. Berawal dari tidak tertangannya dengan baik pasien luka diabetes yang ada di masyarakat, tingginya kasus rujukan ke rumah sakit pada pasien dengan luka diabetes, kemudian perawatan luka yang ada di puskesmas masih menggunakan metode konvensional, maka dibangunlah inovasi kader peduli luka dan perawatan luka diabetes di Puskesmas Kecamatan Pasarbo pada tahun 2015 dengan slogan cegah sejak dini dan stop amputasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi kepada Puskesmas Pasarbo yang telah menjadi pionir layanan poli perawatan luka di DKI Jakarta lewat sebuah inovasi kader peduli luka dan perawatan luka Puskesmas Kecamatan Pasarbo. Inovasi ini sangat kreatif dan punya manfaat yang besar bagi masyarakat, apalagi mereka memiliki keterbatasan fisik dan mental. Dan yang menarik, ini melibatkan peran aktif masyarakat langsung dalam mencegah dan menangani masalah luka diabetes maupun luka kronis lainnya di masyarakat. Dengan pelayanan ini, alhamdulillah masyarakat dapat penanganan yang optimal, bukan cuma sekali, tapi bisa berkelanjutan. Di sisi lain, inovasi ini bisa menekan biaya perawatan, bahkan khusus bagi warga Jakarta, jadi gratis bila punya kartu jaminan kesehatan. Inovasi ini juga melibatkan multidisiplin ilmu. Dari para perawat yang juga penggagas inovasi yang merawat luka ini, dokter untuk pengobatannya, ahli gizi untuk mengukur nilai gizi dalam rangka percepatan proses penyembuhan, juga psikolog untuk konseling psikologis pasien, insya Allah akan bisa tertangani secara komprehensif. Dan khusus pada tenaga kesehatan, baik perawat, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya, terus jaga semangat. Dan terus pastikan kita selalu ikhlas memberikan pelayanan yang terbaik bagi pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga di Jakarta. Insya Allah senyum bahagia dari mereka yang dirawat, apalagi dirawat hingga sembuh, menjadi aliran pahala yang tanpa henti dan menjadi simpul penyatu di kota ini, seolah mewujudkan DKI yang maju kotanya, bahagia warganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Dokter Makmur, silakan dilanjutkan. Waktu yang tersisa sekitar 8 menit lagi ya, Dok. Terima kasih, Dokter Santana. Terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati, Dokter Yunir, kemudian Dokter Teddy, dan para peserta webinar yang berbahagia. Terima kasih atas waktunya. Kami dari Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo ingin sedikit memberikan sharing tentang pelayanan luka yang kami lakukan dengan inovasi kader peduli luka dan perawatan luka di Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo yang kami singkat dengan KPK Peluk Kebo. Ini latar belakang yang mendasari kenapa teman-teman kita melakukan inovasi perawatan luka ini. Kita melihat bahwa luka yang tidak tertangani dengan baik itu tentunya mempunyai resiko amputasi dan kecacatan yang masih sangat tinggi. Kemudian metode penanganan luka itu yang kami lihat masih banyak yang konvensional. Artinya penggantian balutan itu setiap hari. Sehingga mungkin menimbulkan trauma daripada pasien. Kita melihat juga bahwa rujukan kasus luka ini ke rumah sakit itu masih tinggi. Dan tentunya ini untuk ke rumah sakit itu memerlukan waktu dan biaya tambahan yang tidak sedikit, terutama bagi pasien. Screening luka diabetes di masyarakat itu kita melihat itu masih sangat rendah. Dalam pelaksanaan inovasi ini, perawatan luka ini selama 4 tahun ini berjalan, kami kemudian melakukan beberapa pengembangan pelayanan luka. Inovasi yang kami lakukan pengembangan tentunya adalah yang sebelumnya hanya khusus untuk diabetes. Kemudian kami mengembangkan kepada luka bakar, luka kronis, ya, dengan moto bahwa cegah sejak dini, stop amputasi. Kemudian esensi daripada inovasi ini itu adalah yang pertama adalah availability, artinya ada ketersediaan daripada sarana, logistik, dan sebagainya. Kemudian accessibility, affordability, artinya kemudahan dan masyarakat itu mudah terjangkau. Kemudian holistic treatment, artinya perawatan ini kita lakukan mulai dari preventif, promotif, sampai kepada rehabilitatif. Kemudian juga tidak lepas kita melakukan yang namanya community involvement, artinya peran daripada sektor, lintas sektor itu sangat berperan untuk terlaksananya kegiatan ini. Karena kita tahu bahwa puskesmas itu terdiri dari layanan UKM dan UKP. UKM-nya itu tentu lebih besar. Makanya kami di sini puskesmas bisa melakukan ini karena kami lebih mengutamakan peranan daripada peran serta daripada masyarakat. Unikan daripada inovasi ini, ya, perawatan luka itu secara holistik merupakan pionir di puskesmas. Kemudian kita melakukan community involvement dengan bekerjasama atau berkolaborasi dengan kader kesehatan, terutama kalau di DKI ini ada Dasawisma, ya, kita melakukan screening masyarakat yang menderita luka. Untuk Dasawisma ini memang salah satu andalan kita karena satu RT itu bisa terdapat 4 sampai dengan 5 kader Dasawisma. Ya, di mana satu Dasawisma, seorang Dasawisma itu dia mengunjungi pasien dan mengunjungi masyarakat itu sebanyak 20 sampai dengan 40 rumah, ya, sehingga dia bisa mengetahui kondisi daripada masyarakat. Kemudian untuk selanjutnya adalah pasien yang telah sembuh itu juga kita gandeng, kita kolaborasi supaya mempromosikan layanan yang kita lakukan. Sebelum pandemi ini kita juga melakukan kolaborasi dengan Posyandu atau Posbindu. Ya, namun untuk saat ini kita mungkin melakukannya tidak dengan Posyandu atau Posbindu,
tapi kita melakukannya melalui video call dan sebagainya. Kemudian kita juga keunikannya adalah kita melakukan home visit yang tentunya kita lakukan itu dengan gratis terhadap pasien yang memang terbaring, tidak bisa ke puskesmas, kemudian pasien stroke, pasien dengan fase terminal, pasien dengan gangguan jiwa, dan tentunya adalah masyarakat yang kurang mampu. Keunikan yang keempat kita adalah melakukan holistic treatment, kolaborasi antara perawat, dokter, ahli gizi, dan psikolog. Implementasinya itu pada prinsipnya ya kita menggunakan modern treatment, yaitu lembab, yang tentunya kita melihat bahwa ada cost efektifnya di sini. Ya, dengan menggunakan obat yang menggantikan fungsi daripada kulit yang hilang, tentu akan mengurangi rasa nyeri saat buka balutan, mengurangi bau yang tak sedap, mencegah infeksi, komplikasi amputasi, dan tentunya mencegah kecacatan atau kematian. Persiapan yang kami lakukan itu adalah yang pertama kita melakukan membuat SOP untuk perawatan luka ini. Kemudian yang tak kalah penting kita juga melakukan peningkatan kompetensi daripada SDM kita, terutama perawat. Ya, selain yang kita lakukan yang bersertifikat, kemudian kita juga melakukan in-house training kepada seluruh perawat yang ada di Kecamatan Pasar Rebo, mulai dari kelurahan sampai dengan kecamatan. Kemudian juga kita menyiapkan alat-alat dan bahan dan juga sistem infokus yang kita siapkan yang bekerjasama dengan BPJS tentunya. Kemudian kita melakukan promosi, seperti saya sampaikan tadi, promosi kita lakukan melalui kader kesehatan, terutama adalah Dasawisma, kemudian pasien yang sembuh, posyandu, dan kegiatan lain di luar gedung. Untuk pelayanannya, kami kolaborasi antara perawat, dokter, ahli gizi, dan psikolog. Ini adalah pelayanan rawat luka yang kita lakukan. Ya, kita bisa lihat ini adalah perawatan luka di rumah pasien. Kemudian ini perawatan luka di puskesmas. Ini pasien, salah satu contoh pasien datang ke puskesmas dengan perawatan luka bakar. Kemudian ini setelah 3 minggu kita lihat hasilnya cukup memuaskan. Nah, selanjutnya kita menggandeng daripada kader Dasawisma untuk melakukan screening. Ya, kita juga melakukan senam kaki dan juga tentunya kita kewajiban kita adalah melakukan pembinaan terhadap kader peduli luka. Ini efektivitas daripada inovasi kita ini atau pelayanan luka, kita bisa lihat. Sebelum kita lakukan perawatan luka ini dengan inovasi, kita lihat pada tahun 2014 dari 61 kasus itu hanya 6 kasus yang sembuh. Sementara itu setelah kita melakukan perawatan luka sesuai dengan SOP kita, itu kita lihat angka kesembuhannya itu bisa mencapai 99%. Kalau kita lihat di tahun 2015 dari 45 kasus yang datang ke puskesmas itu 42 yang sembuh. Dari efisiensi biaya kita bisa lihat bahwa setelah kita hitung dari mulai kita lakukan ini terjadi efisiensi kos yang sangat signifikan, yaitu hingga 3,7 miliar. Ya, sebagai contoh pada grade 1, pada saat kita melakukan secara konvensional, kita itu membutuhkan 21 juta sekian rupiah. Sementara dengan sistem modern treatment itu kita bisa cuma menggunakan angka 990 ribu rupiah. Dampak daripada inovasi ini bahwa pada tahun 2014 memang kita belum mempunyai poli khusus, kemudian tidak ada tenaga yang dilatih, tidak ada mempunyai kader. Kemudian pada tahun 2017 kita sudah melayani luka dengan sistem modern, kemudian kita melatih 50 kader luka di 5 kelurahan.
rekam medis yang kami gunakan sudah untuk luka pasien umum, kemudian sudah ada, tidak ada pendaftaran online, sehingga pasien itu masih menumpuk. Layanan kami pada saat 2017 ini adalah masih dibuka seminggu dua kali, Senin sampai dengan Kamis. Kemudian indikator mutu kita yaitu luka grade 1. Namun pada tahun berikutnya kami melakukan pengembangan, kami melayani lebih banyak luka lagi, semua jenis luka. Kemudian kader peduli luka kita juga sudah meningkat menjadi 100 kader peduli luka di 5 kelurahan. Format rekam medis sudah disesuaikan dengan kebutuhan daripada perawatan luka. Sistem pendaftaran kita itu untuk memecah penumpukan itu sekitar dengan menggunakan pendaftaran online. Saya sampaikan juga bahwa per hari kita kunjungan daripada perawatan luka kita itu sebanyak 25 pasien. Kemudian layanan dibuka setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat. Indikator mutu kita naik jadi grade 2. Kemudian kita juga setelah hitung efisiensi biaya kita cukup tinggi, yaitu efisiensinya mencapai 3,7 miliar. Untuk keberlanjutan layanan ini, kita mempunyai 5 strategi. Yang pertama adalah tentunya kita mengalokasikan anggaran untuk memastikan daripada keberlanjutan layanan perawatan luka ini. Yang kedua adalah meningkatkan kompetensi kesehatan dengan pelatihan dan sertifikat perawat luka, memperluas perawatan luka dari tadinya diabetes saja kemudian kepada luka kronis lainnya. Tentu peran daripada Dinas Kesehatan adalah dengan birokrasi, regulasi, diantaranya adalah dengan keluarnya surat edaran dari Kepala Dinas nomor 68 SE tahun 2009 tentang replikasi perawatan luka modern di puskesmas dan RSUD di DKI Jakarta. Maaf, kemudian dok, adalah, waktu 2 menit lagi. Baik. Ya, ini adalah replikasi yang ada di DKI Jakarta bahwa perawatan luka ini sudah direplikasi di puskesmas DKI Jakarta. Yang kedua adalah pelatihan perawatan luka modern bagi tenaga kesehatan itu dilakukan di Puslatkesda DKI Jakarta. Dinkes dan suku dinas kesehatan sangat mendukung kita memfasilitasi puskesmas lain untuk pengembangan unit pelayanan luka terpadu dengan melalui konsultasi dan kaji banding. Demikian yang dapat kami sampaikan, sharing kami, mudah-mudahan bermanfaat dan kami sangat berharap adanya masukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Dr. Makmun. Kalau ini bukan virtual, udah ditepokin ini secara meriah. Wow, luar biasa sekali pemaparan dari Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo. Kalau pokoknya kalau kakinya luka, diabetes, ingatnya Puskesmas Pasar Rebo. Tapi kalau hatinya luka, itu beda lagi obatnya. Baik, Bapak Ibu, sejawat sekalian, kita akan ke diskusi webinar. Diskusi kita akan berlangsung lewat pertanyaan-pertanyaan pada kolom chat yang sudah Bapak Ibu teman sejawat sekalian kirimkan kepada panitia. Nah, panitia akan berusaha memilih pertanyaan yang terbaik, kemudian pertanyaan yang sama tidak akan kita ulangi supaya menghemat dan lebih mengefisiensikan waktu. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sekalian kirimkan, sampaikan, dapat dijawab semua oleh para narasumber. Baik, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Dr. Yunir, Dr. Teddy, dan dari Dr. Makmun, Puskesmas Pasar Rebo. Mungkin saya juga tertarik ke Dr. Yunir untuk sedikit bertanya kepada dokter, bahwa tadi di paparan dalam satu tahun saja dari 2019 ke 2020 itu angka amputasi meningkat sampai 2 kali ya dok. Nah, pencegahan dan pendekatan multidisiplin ini akan menurunkan angka amputasi itu 48-85%. Itu angka yang besar sebenarnya persentasenya. Nah, kira-kira seperti apa ya dok kolaboratif multidisiplin di layanan, terutama layanan primer sesuai dengan tema kita ini.
Seperti apa dok pendekatan kolaboratif multidisiplin itu? Ya, terima kasih Mbak Santa. Jadi kalau melihat perjalanan natural kaki diabetes kan macam-macam ya. Jadi antara yang belum dan sampai udah amputasi. Jadi yang sebenarnya kita dari gambar awal yang deteksi faktor risiko itu kalau bisa dikerjakan di PPK 1 ya itu bisa mengedukasi lebih awal. Jadi jangan sampai menunggu, jangan nunggu sampai ada luka baru kita edukasi. Jadi artinya mungkin bisa menjadi pengembangan proyek kerja di PKM Pasar Rebo bagaimana men-tracing pasien-pasien diabetes yang sebenarnya berobatnya ke poli sama dokternya cuma untuk konsultasi ngambil obat dan sebagainya, cuman diputer rotasinya. Jadi dari konsultasi ke dokter pindah ke poli kaki di mana di situ ada tools untuk checklist faktor risiko. Sebenarnya tadi sederhana kan, riwayat diabetes, pernah amputasi, pernah luka, itu dicontreng. Kalau nanti contrengannya banyak, berarti ini orang risikonya tinggi. Sebenarnya ada skornya, nanti kalau mau dipakai, nanti pakai skor yang lain. Nah, dari situ baru dikelola, oh ini kelompok A ini risikonya tinggi yang harus diedukasi lebih intensif dibandingkan yang kalau kita screening, oh ini masih bagus, nggak perlu serius-serius amat. Itu mungkin itu tugas ke prevention kan. Kalau di PPK 1 memang tugas utamanya promotif dan prevention. Jadi walaupun nanti ada luka tadi grade 1-2 yang bisa dikelola itu sangat bagus. Jadi supaya tidak banjir ke rumah sakit rujukan. Mungkin dokter Teddy nanti bisa pengalaman nampung pasien rujukan dari PPK 1 itu berapa besar setelah program dari PKM jalan. Gitu Mbak. Ya, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Memang seperti tadi disampaikan juga dalam paparannya dokter Teddy, bahwa faktanya adalah banyak yang tidak tersaring di PPK tingkat 1 atau di fasilitas pelayanan primer ya, bahwa intinya komplikasi diabetes ini. Saya sampai tertarik loh dokter Teddy untuk memberikan dokter Teddy pantun, boleh ya dok? Dari mana datangnya lintah? Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Di mana timbulnya komplikasi diabetes? Dari mata sampai ke kaki. Jadi komplikasinya dari mata sampai ke kaki, Dokter Teddy ya. Wow, ini di depan saya sudah mencatat banyak sekali pertanyaan. Boleh ya, kita langsung saja menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilayangkan di kolom chat. Nah, teman-teman sekalian, silahkan masih tetap untuk memberikan pertanyaan sambil narasumber menjawab pertanyaan satu persatu. Nah, baik, yang pertama mungkin ini kepada Dr. Yun ya, tentang deteksi dini dok, masih deteksi dini. Nah, apakah fasilitas kesehatan di primer itu sudah punya tenaga ahli atau sudah punya fasilitasnya untuk mendeteksi secara dini tentang kaki diabetes? Dan ini masih nyambung dengan pertanyaan dari Doni Richard Mataputun dari Rumah Sakit Sumber Waras, bahwa rendahnya screening kaki di pasien kes primer untuk deteksi komplikasi luka diabetes, misalnya dengan menggunakan alat vaskular Doppler, itu jarang dilakukan sehingga banyak pasien tidak tahu seberapa besar peluang pasien terjadi luka diabetes. Gimana tanggapannya dok? Silahkan. Sebenarnya berbagai cara bisa dilakukan. Jadi dengan keterbatasan sarana, dan tadi apakah harus ada Doppler? Mungkin itu bisa kita agak nomor 2 atau nomor 3 kan. Yang paling mampu laksana saat ini adalah melihat dan meraba ya. Jadi dengan kemampuan kita melihat saja dari jauh kita udah tahu ini orang berisiko tinggi. Nah, cuman memang harus dibikin program untuk pencegahan. Jadi bagaimana tadi yang 10 beberapa item yang do by yourself atau don't by yourself. Jadi hal-hal itu yang disosialisasikan untuk ke pasien-pasien yang kalau di dalam registri, di kalau udah registrinya pakai online kan udah ketahuan tuh pasiennya usia berapa aja udah ketahuan. Nanti kalau pas dilihat dibuka di dalam medical record-nya ternyata oh pasien di sini rata-rata udah 5 tahun diabetes, masuklah itu kelompok berisiko.
Terus datang lagi yang riwayat history-nya pernah ada luka, masuk lagi resiko. Jadi artinya banyak hal-hal sederhana yang bisa kita gunakan untuk mengelompokkan seseorang itu beresiko atau tidak. Nah, alat penunjang yang tadi disampaikan umpamanya monofilamen, sebenarnya tanpa ada monofilamen ada satu pemeriksaan tools, hanya memegang ujung jari pasien di kaki suruh tebak jari mana nih yang dipegang. Nah, kalau dia jawabannya salah itu pasti udah neuropati. Ya, jadi oke, jari jempol kita arahkan ke dorsum pedisnya. Tolong Pak, sebutkan ini jempolnya saya arahkan kemana? Terus saya megang jari yang mana? Itu aja udah cukup banyak bisa menjaring gangguan neuropati. Kalau gangguan vaskular biasanya itu akan muncul setelah puluhan tahun, 10 atau 15 tahun. Jadi kalau pasien-pasien yang baru kita nggak punya alat, nggak usah terlalu kecil hati bahwa nggak bisa. Pegang aja raba arteri dorsalis pedis dan tibialis posteriornya. Kalau nyarinya aja udah susah, kita harus curiga, oh nih jangan-jangan ada PAD. Tapi kita udah bisa menjaring faktor vestibular lain yang hanya melihat saja. Jadi mungkin bikin syarat bahwa pasien diabetes yang mau berobat, begitu masuk, alas kakinya harus dibuka. Tapi ruang polinya juga harus bersih, jangan sampai nanti ada batu dia nginjek, salah juga. Jadi nggak boleh pakai kaos kaki, alas kaki dibuka, kita nggak usah melakukan periksaan khusus, hanya ngelirik aja udah tahu ini orang berisiko atau tidak, gitu. Oke, thank you dokter untuk penjelasannya. Nah, kita akan melangkah ke pertanyaan berikutnya. Ini kayaknya tentang terapi kepada dokter Teddy. Ini pertanyaannya. Ada pasien DM mengalami kebas dan kesemutan. Nah, pemberian terapi medikamentosa yang efektif seperti apa, dok? Nah, ini dipahami juga ya, karena kalau di layanan pasiennya tidak bawa obat pulang, maka dibilang dokternya kurang mantul. Jadi terapi medikamentosa apa, dok, yang kira-kira bisa diberikan? Menyambung juga ada masih mirip. Ini pasien pertanyaan dari Puskesmas Kepulauan Seribu Selatan. Mereka sudah merawat pasiennya dengan NaCl dan madu, tapi proses sembuhnya agak lama. Jadi, apakah ada obat tambahan agar proses pengobatan dan penyembuhan lukanya lebih cepat? Barangkali Dr. Teddy silakan menjawab. Nah, pertanyaan yang pertama tadi apa? Ada pasien DM kakinya kebas kesemutan, dok. Terapi medikamentosa yang efektif seperti apa? Oh, ya. Baik, terima kasih, dok. Untuk yang pertama itu mungkin pasien saya itu. Karena saya sejujurnya kalau neuropati itu apalagi seperti kesemutan, memang belum ada. Obatnya yang bisa menghilangkan belum ada. Kalau untuk meringankan, bisa. Tapi sebenarnya kalau hanya untuk meringankan saja, itu dengan olahraga. Artinya kalau kita neuropati secara umum, itu oksigennya kurang ke saraf, sehingga sarafnya merespon kesakitan. Kalau kita bawa olahraga, apalagi senam kaki 4 kali sehari, sebelum makan sama sebelum tidur, tentunya aspek meringankan ini sudah. Kecuali kalau dia lagi di perjalanan, di pesawat, nah itu tentunya akan semakin berat. Nah, bisa diberikan obat-obatan dari neurotropik sampai ke obat-obat yang sifatnya mempunyai analgesia kuat, bahkan yang sedatif. Nah, itu sudah ada sampai ke golongan gabapentin, pregabalin, sampai itu akan ada. Tapi kalau saya pribadi, saya ingin lihat dulu buat apa gitu loh. Kalau enggak, nanti pasiennya minum obat saja. Seperti contoh, kita berikan apa neurotropik seperti Nerobion atau mekobalamin, itu nyeri keluhannya berkurang sedikit, tapi nafsu makannya bertambah. Nah, kalau berat badannya naik, makin muncul itu yang namanya stres metabolik ya. Efek samping ya, dok? Iya, efek samping. Dan tambah, saya kira, tambah berat. Dokter-dokter di primer pun sudah tahu itu. Nah, kalau saya lihat kalau di Pasar Rebo, dokter Mangun bagus. Jarang ngasih. Mungkin takut di situ ya. Yang kedua mengenai penggunaan madu ya. Nah, ini saya juga bertanya ke dokter Makmun mengenai, kalau saya lihat tadi obatnya keren abis Pak, dokter Haji Makmun ya.
keren obatnya, modern dressingnya keren. Nah, di sini saya kira kita harus ada kesepakatan. Saya setuju modern dressing diterapkan kalau itu membantu bila pasiennya tidak harus dirawat inap. Tapi sebaiknya modern dressing ini juga jangan sampai memberatkan biaya ya. Alhamdulillah kalau bisa menghemat 3,7 miliar. Tapi apakah BPJS mau mengganti semua modern dressing? Nah, kaitannya dengan tadi penggunaan madu. Nah, ini sejawat bagian bedah, bedah plastik, itu masih sering menggunakan madu ini ya. Ini juga kalau di endokrin, kita menggunakan madu yang sudah diolah, sudah dalam bentuk obat, memang ini masih impor ya. Dan itu pun hanya diberikan untuk luka-luka grade 1 dan 2. Nah, ini pentingnya tadi, Dok. Jadi kita sebagai dokter harus bisa memantau bagaimana tata laksana ya atau protokol yang dilakukan oleh rekan-rekan perawat tadi. Nah, jadi jangan sampai tidak ada komunikasi ya antara modern dressing dengan yang sudah dilakukan sebelumnya. Kalau misalnya menggunakan madu belum cukup, kita lihat dulu. Apakah Dr. Yunir tadi sudah jelas menyampaikan, ini juga sebagai masukan kepada profesi perawat, bahwa kita di Perkeni itu tidak mungkin mengobati luka diabetes tanpa membahas faktor metaboliknya, membahas faktor infeksinya, membahas faktor vaskularnya, itu banyak aspek yang harus diperhatikan. Nah, tentunya kalau tidak sembuh dengan satu obat, boleh digunakan tambahan obat topikal yang lain. Wound dressing tidak ada masalah. Jenisnya apa nanti bisa disesuaikan dengan kondisi. Kalau perlu dirawat, mungkin perlu antibiotik kata Dr. Yunir untuk IV ya. Saya kira tergantung dari derajat lukanya ya, boleh diberikan. Tadi saya menjawab sedikit pertanyaan Dr. Yunir, bagaimana dengan setelah dilakukannya program peluk kebo ini dari Puskesmas Pasar Rebo. Saya angkat jempol dua jari buat Dr. Makmun dan rekan-rekan. Rujukan yang ke saya itu semakin berani, Dok, dalam artian semakin bagus ya. Grade 3 dirujuk, memang gak bilang apa-apa, tapi saya tahu kok lukanya bagus, bersih seperti itu. Saya tahu mereka ingin nanya, ini aman gak? Artinya ada infeksi tendo atau ada enggak infeksi osteomyelitis. Saya minta saya dan perawat saya buka, tendo aman, dicekrek ronsen bagus, saya kembalikan. Artinya ini sudah ada peningkatan, bahwa saya confidence bahwa luka grade 3 dengan expose-nya otot atau tendon akan bagus. Ya. Nah, itu kondisi sekarang, Dr. Yunir. Jadi ya, saya sangat apresiasi dengan poli lukanya. Saya kira itu jawaban dari saya. Terima kasih, Dokter Santa. Iya, terima kasih, Dokter Teddy. Mudah-mudahan. Silakan, Dokter Yuni. Sebenarnya dengan model seperti ini, Dokter Teddy sebagai RSUD bisa jadi pembina ya dari beberapa puskesmas yang ada di lingkurannya dia. Jadi kayak tadi, bisa jadi Dokter Teddy yang aktif juga mengirimkan petugas atau sekali-sekali seperti contoh kasus pakai web aja. Jadi diskusi per kasus umpamanya suatu waktu, mungkin sebulan sekali untuk penyegaran. Itu bagus ya, jadinya itu ya. Jadi lebih baik. Jadi ilmunya terserap secara merata, itu harapannya ya, Dok ya. Semua ya. Ya betul. Karena ini juga masih ada pertanyaan yang nyambung kepada pengobatan diabetes. Nah, ini pertanyaannya, saya bilang ini prinsip rumah tangga nih. Cairan untuk pengobatan kaki diabetes yang murah, tapi hasilnya bagus untuk dressing. Ini prinsip saya ini, Dok. Murah tapi enak. Silakan, Dok. Mungkin Dokter Yunir atau Dokter Teddy silakan menjawab. Nah, Teddy, kalau dari saya, sebenarnya selama masih luka itu yang penting kan, lakukan debridement dan nekrotomi, artinya membuang jaringan infected, jaringan yang tidak vital itu dibuang bagaimana caranya ya. Cucinya cukup dengan NaCl, kalau NaCl nggak ada, air masak. Jadi artinya udah steril, udah direbus, itu boleh digunakan, tapi ya itu mungkin nggak praktis ya.
dengan NACL saya rasa nggak terlalu mahal, bisa digunakan kapan saja ya, jadi artinya cukup memadai. Nah selanjutnya penggunaan dressing itu juga tadi kalau kajiannya memang baik ya nggak masalah, tetapi mungkin kalau cost-nya ini bisa diredam, dressing itu lebih selektif lagi untuk kasus-kasus tertentu saja. Kayak kasus-kasus yang kalau udah umpamanya masih jaringan matinya masih banyak sekali, mungkin modern dressing yang penting adalah nekrotominya. Gitu. Hmm. Saya tambahin dok. Jadi kalau mengenai ini tadi, mohon maaf kalau selama ini saya agak menekan ya di Dinkes ya kepada teman-teman ya, karena gini NACL itu sudah paling murah. Dan itu pasti didapat kalau untuk DKI, ya. Makanya saya sangat senang kalau ini di Poli Peluk Kebo ini ada di setiap kelurahan, sehingga masyarakat tidak kehilangan akses untuk mendapatkan NACL. Itu sudah at least yang paling minimal di situ, ya. Kalau perlu, kalau memang pasien ini agak susah, misalnya harus bolak-balik atau apa-apa, tidak apa-apa dirawat. Ya kan, malah kita bisa evaluasi setiap hari, lalu diberikan antibiotik kalau perlu. Nah ini tergantung dari negonya Dinkes, Dr. Makmun, dan kawan-kawan kepada BPJS nih. Nah, saya kira itu jawaban saya. Ya, terima kasih Dr. Teddy. Ini masih nyambung, dokter, tentang pemakaian pelembab dan wound dressing yang efektif dan lagi-lagi ekonomis, apa saja ya dok? Dari Dokter Teddy, dari pengalaman pengamatan di sana gimana Dokter Teddy? Saya memang menggunakan cairan-cairan apa wound dressing dok, modern dressing. Ini dikarenakan untuk pasien rawat jalan. Jadi karena pasien hanya bisa kontrol tiap 3 hari, bahkan kalau diberi antibiotik dia tiap 5 hari, saya berikan solution yang sifatnya tidak hanya mengandung gel dok sebagai pelembab, tapi juga sebagai antiseptik. Contohnya tadi di slide-nya Dr. Makmu, maaf saya sebutkan memang namanya ini prontosan. Itu maksimal saya menggunakan itu karena ini pasien harus pulang. Tapi pada pasien-pasien yang teredukasi dengan baik, saya kira debri deman dengan NACL sudah cukup dok. Nah, tapi memang begini, saya bisa paham kalau memang modern dressing ini harus diterapkan dengan edit oleh teman-teman di puskesmas, baik di kecamatan atau kelurahan. Tapi yang saya minta adalah itu tadi. Kalau bisa nggak sembarang, nah, kita tahu lah farmasi banyak banget, banyak kursus yang dilakukan oleh institusi-institusi tertentu. Nah, saya ingin terutama perawat harus punya protokolnya sendiri, punya anu profesinya, apa namanya kompetensi profesinya sendiri. Itu dok. Ya, thank you Dokter Teddy, Dokter Yunir, ada yang mau ditambahkan? Kalau menurut saya gini, ini kan kalau semuanya tergantung kebijakan, ya. Saya tadi kebijakan sudah ada SK-nya ya, bahwa klinik kaki ini diakui secara struktural. Nah, itu akan menjadi mudah lagi sebagai person yang ada di puskesmas untuk bergerak. Selama ini kan ada beberapa yang volunteer untuk melakukan, tapi tidak sepertinya kayak tidak diakui pekerjaannya. Nah, dengan adanya struktur secara administratif bisa model seperti ini, pasti teman-teman di puskesmas akan lebih senang lagi bekerjanya, ya kan? Memang ada bagian tugasnya dia untuk mengelola kasus-kasus ini. Nah, mungkin bisa juga klinik kaki ini digabung dengan klinik edukasi. Jadi ruangannya itu multifunction, bisa dipakai ini kalau lagi nggak dipakai. Kayak tadi kunjungan pasien umpamanya sehari ada 10. Nah, kalau 10 itu kan mungkin ada jam-jam kosongnya bisa dipakai untuk edukasi dan sebagainya. Ya, thank you Dr. Yunir. Ini sudah semakin komplit ya, saran medisnya dapat, saran secara kebijakannya juga masuk ya, dok. Nah, para peserta webinar sekalian tetap di sini.
karena nanti akan ada pembagian DORAIS. Tentu saja jangan sampai terlewatkan, nanti kalau namanya disebutkan Anda tidak membaca, nanti jatuh, hadiahnya jatuh kepada moderator. Enggak begitu loh. Jadi saya akan lanjut dengan pertanyaan kali ini untuk Puskesmas Pasar Rebo. Nah, ini pertanyaannya tentang bagaimana cara Puskesmas Pasar Rebo menjalin komunikasi dengan kader Dasawisma atau pasien yang sudah sembuh. Apakah ada WhatsApp grup atau apa komunikasi yang lain, atau ada sistem informasi yang terintegrasi atau seperti aplikasi tertentu? Barangkali Dr. Makmun bisa menjawab. Terima kasih. Untuk komunikasi kita dengan pasien itu kita bisa melalui WhatsApp, ya. Kemudian juga kalau dengan kader kesehatan kita melalui HP juga bisa. Jadi kami umumnya melalui video call misalnya. Jadi kami menggunakan komunikasi tersebut untuk mencegah terpaparnya COVID-19 tentunya, ya. Mungkin itu, Mbak. Baik, dokter. Jadi tetap ya dijalin komunikasi yang intens dengan pasien yang sudah sembuh, bahkan kader-kadernya juga ada medsos, WhatsApp grupnya gitu ya, dok ya. Ya, betul. Ini ada pertanyaan kedua masih untuk Puskesmas Pasar Rebo. Bentuk kolaborasi yang diberikan ahli gizi dalam bentuk apa, dok? Apakah konseling gizi kepada pasien atau ada bentuk penanganan lain? Barangkali keterlibatan multidisiplin lagi ini ya, Pak Mamun, silakan. Ya, terima kasih. Kami mempunyai alur pelayanan yang melalui SOP kami. Jadi yang pertama itu adalah pasien itu setelah mendaftar itu sesuai dengan usianya. Kalau dia usianya memang 18 sampai dengan 59 tahun, otomatis dia masuk ke poli umum, ya. Kemudian dari dokter itu periksa, kemudian kira-kira mengarah ke diabetes, kemudian kita rujuk internal, yaitu ke pelayanan luka. Nah, dari pelayanan luka kemudian setelah selesai dikonsulkan ke gizi, ya, terutama yang diabetes. Kemudian kalau memang terjadi ada gangguan kesehatan mental, itu kita melakukan konsul internal dengan psikolog kita. Kebetulan kita ada psikolog yang memang di Puskesmas. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih, Pak Makmun. Barangkali ini adalah pertanyaan yang terakhir. Mohon maaf kalau pertanyaan-pertanyaan dari para sejawat dan peserta webinar hari ini tidak dapat kami jawab semuanya. Ini adalah pertanyaan yang terakhir pada siang hari ini, sore hari ini, dari Dr. Megawati Wijaya MM. Izin bertanya, jika ada pasien DM dengan COVID, nah ini masih seputar COVID lagi ya, apakah setelah sembuh dari COVID masih ada atau boleh untuk vaksinasi COVID nantinya? Dan bagaimana penanganan gizi pada pasien DM terkontrol di masa pandemi? Apakah ada pembatasan diet dan tetap ikutin protokol kesehatan? Seperti apa, dokter? Silakan. Barangkali dokter Yunir dulu. Ya, jadi kalau vaksin itu kan masih berkembang ya, ya memang masih kontroversi, jadi pasti ada yang pro dan ini. Tapi kalau kita sih tunggu kebijakan dari pemerintah yang sebagai penanggung jawab utama ya. Jadi kalau memang udah dirilis dan itu dianggap aman, ya kita sebagai warga tinggal ikut aja dengan kebijakan ya. Terus terkait dengan pasien, apa tadi pertanyaan Mbak Santa? Pasien DM yang dengan COVID, yang sudah sembuh COVID-nya, tapi pasiennya DM, dok. Nah, masalah faktor resiko kan tetap ada. Jadi kalau umpamanya pasien diabetes yang gulanya bagus, umpamanya HbA1c-nya bagus, sebenarnya jangan terlalu khawatir banget kalau kena COVID ini. Jadi semua kalau kondisinya stabil, gejalanya tuh sebagian gejala ringan atau gejala ya setengah-setengah, agak berat dikit mungkin ada batuk pileknya.
Tetapi kalau memang selama ini yang kita hadapi adalah pasiennya itu udah gulanya tidak terkontrol, datang dengan infeksi yang udah berat. Nah, jadi perlu effort besar untuk cepat nurunin gulanya supaya tidak makin berat. Karena kalau gulanya makin jelek, infeksi virusnya makin seneng karena dapat makanan banyak di dalam gitu. Jadi jaga kendali gula darah kita selama periode-periode pandemi ini. Ya, thank you. Terima kasih Dr. Yunir. Ada tambahan dari Dr. Teddy? Mungkin dia akan bertanya gini. Karena pada pasien DM memang sistem imun humoral udah pasti turun, selulernya juga katanya sudah mulai turun. Jadi biasanya orang kalau udah kena, oh saya IgG-nya udah positif, nggak perlu dong divaksin. Nah ini saya ingatkan bahwa pada pasien dengan komorbid diabetes atau hipertensi, pokoknya yang kronis, sistem imunnya lebih rendah. Oleh karena itu jangan jangan yakin banget, ah saya udah pernah kena, IgG saya positif. Tidak. Dia, orang-orang ini tetap beresiko dan mereka harus dicek titernya. Tapi memang seperti kata Dokter Yunir, kita harus menunggu titer berapa. Tapi saya warning adalah nggak berarti orang-orang diabetes dia bebas saya nggak diimunisasi. Beda sama orang normal. Jadi harus update mengenai vaksin ini. Itu good question. Yang nanya mungkin ngerti banget tuh ya soal DM. Nah itu soal ini dok, satu lagi soal bagaimana menjaga gizi. Saya tahu juga nih pertanyaannya. Banyak sekali pasien yang naik beratnya. Saya tanya, kenapa kok naiknya berat? Loh dok, COVID dok, lebih baik makan banyak daripada kena COVID. Aduh, itu terlalu. Setelah gitu kalau suruh olahraga kan COVID dok, nggak boleh olahraga. Nah ini saya kira perlu di ini ya, perlu di ini. Apa artinya ya, tetap dilakukan diet, tetap dilakukan olahraga. Nggak ada hal-hal yang khusus selama menghadapi pandemi ini, yang penting kontrol metabolik yang teratur. Makasih. Ya, betul dokter, jangan ngeles.com ya, Dok. Baik, rangkaian diskusi telah kita lewati, Bapak Ibu peserta webinar sekalian. Saatnya kita akan menuju ke pembagian door prize. Para narasumber tetap aja di sini dulu. Kita akan sama-sama melihat sesi pembagian door prize. Nah, ini saya kembalikan kepada Dr. Brian untuk memimpin pembagian door prize-nya. Silakan Dr. Brian. Ini dari peserta-peserta yang sudah mendaftar di webinar, dan selamat kepada Rama Erva Korina. Masih ada lagi Kak Dok? Ya, masih ada lagi ternyata. Wah, panitia baik hati nih. Mudah-mudahan nama saya ada, oh enggak ya. Ya, tepuk tangan meriah kepada Ria Victoria. Selamat ya. Lagi dok, berapa ratus nih kira-kira hadiah yang disediakan panitia? Wah, saya deg-degan nih, putarannya kok lama ya. Wah, Dokter Rina Melinda SPPD, selamat ya dok. Baik, okay. Sudah cukup 3 door prize yang sudah dibagikan oleh panitia. Selamat sekali lagi untuk para pemenang. Rezeki gak kemana ya. Baiklah, kita akan sampai kepada penghujung acara webinar seri DM RSCM pada sore hari ini. Izinkan saya untuk sedikit barangkali memberikan quotes ya yang dari diskusi kita yang sudah sangat-sangat menarik ya, sudah sangat memberikan banyak informasi kepada para sejawat dan juga Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini. Baiklah, deteksi dini sangat dibutuhkan di layanan primer dan pendekatan holistik itu harus dilakukan sejak awal. Knowledge pasien masih kurang, sehingga peran perawat dalam edukasi ini sangat dibutuhkan.
ada quotes yang sedikit saya akan share. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kualitas hidup dari seorang diabetes. Demikian yang bisa saya sampaikan. Maka kita sudahi pertemuan webinar series DM pada siang hari ini. Kepada seluruh narasumber yang sudah terlibat, kepada Dr. M. Munir, kepada Dr. Teddy, kepada Pak Mahmud dari Puskesmas Pasar Rebo, terima kasih banyak, dan seluruh panitia penyelenggara webinar series DM, kepada seluruh peserta yang masih stay tune dan bertahan pada acara hari ini, terima kasih banyak, selamat melakukan aktivitas kembali, selamat siang menjelang sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dokter Santa. Terima kasih, Dokter Teddy. Terima kasih, Pak Makmur. Salam sehat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Sama-sama. Saya live ya. Sama-sama, Dok. Udah foto belum? Foto dulu nggak? Dokter Brian, ini mau difoto bersama dulu nggak? Dokumentasi. Baik, Dok. Saya beri abang untuk foto ya, Dok. 3, 2, 1. Sekali lagi, Dok. 3, 2, 1. Baik, terima kasih, Dok. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Santa. Dok Brian, saya udah boleh sambut. Sudah, Dok. Sudah selesai, Dok. Siarannya, Dok. Terima kasih banyak, Dok, atas bantuannya, Dok. Thank you ya. Sangat interaktif dan sangat menghibur, Dok. Oh, masa sih? Iya, Dok. Saya ketawa berapa kali, Dok. Sorry, Dok.